Pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara babak belur diamuk massa pada Minggu 16 April 2023. Pelaku ditangkap warga usai wajahnya dikenal dalam rekaman CCTV saat menggasak sepeda motor yang terparkir di area rumah kontrakan. Pelaku nekat melancarkan aksi curian motor tak jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Warga yang geram langsung menyeret pelaku ke jalanan dan menghajarnya rame-rame hingga babak belur tanpa ampun. Beruntung, petugas kepolisian yang tak jauh dari lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Usai diamankan pihak kepolisian, pelaku pun langsung dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok untuk penanganan lebih lanjut. Saksi mata kejadian Supriyadi menjelaskan, aksi curanmor tersebut terjadi pada Minggu pagi sekira pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Kejadian kurang ini juga ya, teman saya di ini kehilangan setengah enam pagi katanya. Pas dicek di CCTV pelakunya ini orang Lanji. Oh, kenal. Pelakunya berapa orang, Pak? Pelakunya sih sebenarnya dua orang. Terus dua orang pelakunya, namanya Reno. Itu ketahuannya bagaimana, Pak? Dia manjat apa naik langsung apa gimana sih, Pak? Kalau untuk ini mah pagar. Kenapa? Jebol pagar. Di pagar ini kan udah pagi kan enggak digembok. Kebuka. Dia masuk. Terus ngambil motor. Motor Honda Beat. Iya, motornya enggak dijalanin, dituntun gitu. Oh, didorong. Didorong. Terus ketahuannya bagaimana, Pak? Ketahuan di kita lihat CCTV. Oh, itu udah sempat jalan sih. Jalan, iya. Udah jalan terus. Pelaku awalnya sih pelaku istilahnya mundar-mandir dulu. Terus mundar-mandir ke warung gitu di jalan. Langsung masuk. Keluar didorong tuh. Terus dorong. Didorong ya untuk RT setempat. Pak Yanto ngecek CCTV dari titik CCTV kanan kiri, cek sampai muter dia, sampai dorong sampai showroom gondrong itu dia dilihat CCTV-nya. Terus nah dicek CCTV pelaku ini agak sedikit warga ini kenal dengan Rano ini gitu. Terus akhirnya makanya ditindak, dicari lah dia, dicari dibawa ke rumah Rizal. Ketangkep di mana pelaku, Pak? Lagi posisi di rumah. Oh, disamperin ke rumahnya. Iya, disamperin ke rumahnya, dibawa ke rumah Rizal yang dekat gapura. Ngaku dia, Pak? Apanya? Ngaku dia. Dia ngaku. Motornya sendiri kemana, Pak? Motornya katanya sih dijual. Disebut jual. Cepat dijual. Berapa, Pak, dijual sama dia, Pak? Dijualnya katanya 2 juta lah, 2 juta lebih lah katanya. Itu orang itu sering apa gimana sih, Pak? Kayaknya pelaku itu baru pertama kali. Pak, kalau di sini sendiri, Pak, sering kehilangan enggak sih, Pak, untuk motor-motor gini, Pak? Kalau untuk tahun-tahun ini enggak ada sih, Pak, baru ini doang. Kalau menurut Bapak, pelaku ini terbilang nekat atau gimana, Pak? Dia nekat, kayaknya nekat. Karena memang ada penduduk gini, Pak, ya? Iya. Kayaknya juga dia kayak mabuk. Istilahnya kemungkinan candu narkoba, kayaknya sih kelihatan dari ininya.